Halo, balik lagi di game Seven Deadly Sins Grand Cross. Kali ini bakal mainin Final Boss terbaru di tahun 2024 ini di bannernya Arthur Chaos dan Geldaya. Di sini bos ketiga yang sudah rilis si Grayon. Grayon yang warna hijau ya, atau Green Demon lah panggilannya. Oke, ini update-annya gua sekali aja upload karena ini udah tahun baru, udah tahun 2024, nanti gua akan update lagi ya. Kecuali ada tim yang lebih bagus. Karena di sini menurut gua tim untuk boss battle gitu wajib pakai klan manusia. Sekarang klan manusia udah OP banget. Yang sebelumnya itu tim Rudeus, dan sekarang sudah dibalap ada tim human ya, semenjak Roxy-nya sudah Holy Relic. Oke, langsung aja gua timnya seperti ini ya. Dan juga sorry, sama tambahan sama Mikasa yang sudah Holy Relic. Jadi tambah dewa aja nih klan manusia. Oke. Untuk boss battle ya, untuk boss battle. Oke, langsung aja gua mulai. Ini dia udah pasti 2 turn gak selesai. Oke, gue pertama gini, terus gini, sama gini. Kalau fase 1 gak ada max damage-nya kalau nggak salah ya. Tuh. Lanjut. Gini. Nah, ini ada max damage-nya nih kalau nggak salah 290. Oh, enggak cuy. Enggak. Gue kira udah max damage ya, gue kira pasti udah masih. Soalnya tadi gue sebelumnya gak kerasa loh. Oke, 600.000 kalau tambahan efek damage tambahannya udah 800.000 lah itu. Oke, jadi cepat ya untuk boss Grayon. Jadi gue gak bakalan update lagi kalau di tahun 2024 ya. Nanti update di tahun 2025 kalau masih ada gamenya. Terus kalau udah ada tim yang lebih bagus dari Clan Human. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai sini aja. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di next game berikutnya. Salam Grand Cross.